Bodybuilder ini menganggap remeh seni bela diri dan mendapat karma setelah menantang master jujutsu dengan sikap yang kurang pantas. Ketika mulai mencoba menyerang, sang master dengan mudah mengendalikan posisi ke belakang badannya dan mulai memberi pelajaran hanya dengan beberapa tamparan. Masih belum kapok, bodybuilder ini kembali menantang sang master, namun kali ini master menyuruh murid perempuannya untuk turun tangan. Hingga akhirnya sang murid berhasil membuat bodybuilder ini tertidur.